Assalamualaikum Mbak Santi. Ini suara saya sudah bisa didengar ya? Ini kita masih menunggu yang lainnya dulu. Ini nanti kita mulai sekitar jam 9 lebih 10. Tadi saya sudah bersuara ini, Mbak Santi. Ini sudah bisa didengar ya suaranya. Ini kita masih menunggu yang lainnya dulu ini, Mbak. Ini yang lainnya masih pada malam kemisan atau gimana nih, Mbak? Tunggu sebentar lagi, nanti jam 9 lebih 10 lah. Ini Mbak Santi sudah mengerjakan belum ini yang kemarin ini? Belum sempat. Ya, seperti itulah. Untuk yang lainnya gimana ini? Yang pelajaran-pelajaran lainnya? Disuruh ngerjakan tugas-tugas juga atau cuman apa namanya latihan-latihan soal. Latihan soal juga, jadi ngerjakannya waktu pertemuan seperti ini ya, Pak ya. Ya, setidaknya waktu pertemuan kita ngerjakan lah. Ini kebetulan yang lainnya masih sibuk-sibuk semua ini.
Permen nomor 10, Mbak. Obatnya mungkin ada obat tidurnya mungkin, Mbak. Kemarin sampai nomor 10, Mbak. Ini soalnya sudah punya ya, sudah di-download juga ya. Ini soalnya, soal ini sudah pernah saya upload di Facebook ini, Mbak. Yang minggu kemarin itu. Barangkali Mbak Santi tidak bisa membuka soalnya di layar. Gitu. Jadi kemarin ini soal waktu pertemuan kita kemarin sudah saya upload, soalnya ada beberapa orang yang nggak bisa apa namanya, tampilannya itu mungkin terlalu kecil atau apa, jadinya saya suruh download, mereka jadi nyoret-nyoret sendiri gitu. Tuh, ini apa namanya? Saya uploadnya di Facebook, Mbak. Di Facebook, itu bisa malah lebih mudah kalau pakai tab nanti. Sekalian bisa dicoret-coret PDF-nya. Oh, gitu. Ini kadang-kadang wiciknya memang agak error mungkin. Ini kadang-kadang saya juga suka disconnect sendiri, kadang-kadang berapa detik, kayak itu 1 detik 2 detik itu tiba-tiba disconnect sendiri, nanti connect lagi. Ini kayaknya teman-teman pada sibuk semua, ini sudah jam 9 lebih seperempat, ini hampir jam 9 lebih seperempat. Oke, Mbak Santi, kita apa namanya, privat ini. Oke, kita mulai. Oh, ini ada Mbak Anissa ini, Mbak Cika ya, baru masuk ini. Oke, kita langsung, kita nggak membahas sampai nomor, mulai nomor satu lagi, Mbak. Nanti kita langsung bahas ke nomor 11. Ini pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi negara Indonesia, yaitu ini kita nanti mulai nomor 11 ini ke bawah itu nanti materinya tentang perjanjian internasional ya, hubungan internasional dan perjanjian internasional. Jadi pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi negara Indonesia, yaitu memudahkan negara penjajah dalam mengelola daerah jajahannya, menjadikan ketergantungan dengan negara maju, menumbuhkan kelompok-kelompok negara maju, mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, mendorong daerah-daerah untuk memerdekakan diri. Wah, Mbak Santi langsung jawab ini. Ini ada yang lainnya ini, Mbak Lingling Ana. Mbak Lingling Ana itu namanya Mbak Sri Winarni. Sama Mbak Cika ini, mau coba menjawab Mbak ini. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Sri. Ini Mbak, panggilannya siapa ini? Mbak Lingling atau Mbak Sri ini? Oke, Mbak Sri. Jadi ini gimana? Nomor 11 mau jawab apa, Mbak Sri? Atau Mbak Anissa ini? Kenapa Mbak Anissa langsung menghilang ini?
Oh, Mbak Sri juga menjawab deh. Ini iya nih, Mbak. Mbak Sri nih. Ini mungkin yang lainnya masih pada apa namanya? Malam kemisan nih. Oke, sudah ada yang dua menjawab D. Ini memang jawabannya adalah D gitu ya. Jadi kenapa kok ada hubungan internasional? Karena tidak dapat dipungkiri itu misalkan di Indonesia itu tidak ada gandum ya kalau di Indonesia ya. Kalau di pelajaran sosiologi itu globalisasi. Globalisasi akan dijelaskan apa namanya? Kok kenapa kita membutuhkan berhubungan dengan negara lain? Waalaikumsalam, silakan Mbak Risalia, ini panggilannya siapa ini Mbak Lia? Jadi ketika apa namanya ada di Indonesia kan misalkan sapinya kurang bisa ngambil dari Australia. Indonesia nggak punya gandum, bisa apa namanya ngambil gandum dari, kalau tidak salah Indonesia itu gandumnya dari Argentina ya atau Brasil gitu. Terus yang lainnya misalkan di Jepang itu perusahaan-perusahaan elektronik mereka nggak punya bahan-bahannya untuk membuat barang elektronik, kita menjual kayak timah, nikel gitu dari Indonesia. Oh, kita punya banyak emas, tapi emas di Indo kok mahal banget ya. Emas itu memang mahal sih. Emas itu memang mahal. Jadi walaupun Indonesia punya banyak emas pun tetap tetap mahal. Kalau misalkan apa namanya emas itu karena itu harganya standar internasional ya kalau emas ya. Ya. Wah, ini malah Mas Pejo masuk ini. Jadi emas itu memang standarnya itu pakai pakai harga internasional. Jadi sebenarnya harganya itu pakai USD ya itu ya, pakai dolar Amerika. Jadi kalau misalkan dolar turun, kadang-kadang harga emas juga turun. Tapi standarnya kalau emas memang memakai memakai harga dolar. Memang itu standar internasional itu ya. Nanti kalau misalkan harga emas di Indonesia itu lebih murah, malah membuka kesempatan misalkan orang-orang dari apa namanya bangsa lain itu beli emas di Indonesia terus nanti dijual lagi di negaranya dengan harga yang mahal ya. Contohnya kalau di Taiwan sama di Indonesia ya HP itu ya. HP harga resminya di Taiwan sama harga resminya di Indonesia itu pasti sama. Harga resminya loh ya, harga resminya itu pasti sama. Enggak cuman HP. Nah, yang kadang-kadang beda itu mobil biasanya. Kalau mobil, mobil-mobil yang apa namanya barang-barang mewah itu biasanya masuk ke negara-negara lain itu biasanya lebih mahal. Tapi kalau emas itu memang pakai pakai harga standar internasional. Oke, jawabannya nomor 11 adalah D. Terus yang nomor 12, tahapan pembuatan perjanjian internasional yang banyak diwarnai oleh negosiasi dan lobi yaitu A. perundingan, B. penandatanganan, C. pengesahan, D. ratifikasi, dan E. pertimbangan. Wah, ini sudah AAA semua ini. Ada yang lain? Mbak Rizalia ini belum mencoba menjawab ini sama Mbak Nisa ini. Ini biasanya kalau pertemuan-pertemuan juga sepi kayak gini atau gimana ini? Atau mungkin karena mungkin sudah selesai kayak gitu ya. Oh, enggak ya. Kadang-kadang rame, kadang rame, kadang sepi ya, gitu.
Oh, kadang sinyalnya juga. Kadang sibuk. Oke. Kita kembali lagi nih, kembali lagi ke layarnya ini. Ini tadi Mbak Risalia ini. Mbak Risalia sama Mbak Nisa, wah ini mereka pada ini juga nih. Nanti kalau misalkan ini nggak selesai dibahas sampai terakhir, nanti kuncinya saya berikan. Nanti apa, minggu depan kita ganti soal lagi. Oke, jadi nomor 12 ini, nomor 12 ini kita harus apa namanya, sebenarnya kita harus tahu istilah-istilahnya ya, istilah-istilahnya di perjanjian internasional. Di sini ada, kalau saya ya, kalau mengerjakan sesuatu itu biasanya ada kata-kata yang aneh, yang kadang-kadang didengar itu aneh, itu biasanya itu jawabannya. Tapi nggak mesti loh ya, nggak mesti. Jadi di sini kan ada, kalau perundingan kan jelas gitu ya, perundingan tanda tangannya juga jelas, pengesahan jelas, nah, pertimbangan jelas. Nah ini ada ratifikasi nih. Ada ratifikasi itu ada yang ya, wah ini Mbak Santi langsung langsung apa namanya connect gitu ya. Nah ini ratifikasi, ratifikasi itu apa sih gitu kan? Ratifikasi, ratifikasi itu sebenarnya gini, apa namanya, ketika ada perjanjian internasional di situ ada proses-proses di mana setiap negara yang ingin melakukan perjanjian itu mereka kayak semacam menelaah, bukan menelaah ya, memeriksa undang-undangnya, terus di apa, diperiksa lagi undang-undangnya, terus di situ dipertimbangkan lagi dan sebagainya. Nah, itu adalah proses ratifikasi ya. Ratifikasi memang pengesahan, tapi bukan pengesahannya. Itu adalah proses-proses dari pengesahan itu. Nah, ini misalkan tadi apa namanya itu, kalau misalkan Indonesia mau mengadakan perjanjian internasional dengan Malaysia atau dengan Taiwan gitu ya. Nah, di situ ada draftnya, ada draftnya, draft draft perjanjian itu, atau bisa kita kayak semacam rancangan, rancangan, rancangannya, rancangan dari apa namanya, rancangan dari perjanjiannya itu. Nah itu masing-masing dibaca oleh bangsa Indonesia dan juga Taiwan gitu ya. Nah setelah itu bangsa Indonesia kan mempelajari perjanjian itu, Taiwan juga mempelajari perjanjiannya. Nah masa-masa inilah yang apa namanya, setelah itu Taiwan setuju, Indonesia setuju. Nah, persetujuan inilah, persetujuan untuk mengikuti undang-undang ini namanya ratifikasi. Jadi kalau misalkan masih statusnya masih masih diratifikasi adalah menunggu orang ini setuju atau enggak. Jadi belum belum di belum disahkan itu ya. Masih 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 dalam tahap saya setuju atau enggak. Kalau nanti sudah disahkan berarti memang sudah disetujui gitu ya. Nanti setelah ratifikasi baru ada pengesahan. Terus ini juga nih, kayak misalkan penandatanganan, pengesahan, nah itu kan, itu kan hampir sama itu ya. Kalau hampir sama kayak gini pak, mesti bukan jawabannya itu. Terus kayak perundingan dan pertimbangan itu kan juga hampir sama, pasti juga bukan jawabannya, paling-paling bukan itu. Kalau hampir-hampir sama itu pasti bukan jawabannya. Ratifikasi bukan tahap pertamanya, tapi itu tahap sebelum akhir gitu ya. Tahap sebelum akhir, sebelum pengesahan itu ada ratifikasi dulu. Kalau tahap awalnya itu masih masih apa namanya, perundingan, perumusan. Nah, itu langkah-langkah awalnya itu ketemuan dulu. Itu langkah-langkah awalnya. Terus kita lanjut nomor 13. Wow, sebentar. Ini kemarin ada yang apa namanya minta dicoret-coret ini.
Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ini kayaknya kayaknya ada yang salah ini. Ini yang ditanyakan adalah negosiasi ya di sini ya, negosiasi dan lobby. Kayaknya benar, kayaknya benar yang A ini. Kalau ratifikasi itu apa namanya sudah ada rancangannya itu. Ya benar-benar ini salah ini. Ini salah ini. Nomor. Waduh ini nggak bisa dihapus ya. Ini gurunya yang error berarti ini. Ini saya tadi nggak baca ini nih, nggak baca negosiasi dan lobby. Berarti tadi untuk pengetahuan saja ya, ratifikasi itu adalah sebelum pengesahan itu ya, sebelum pengesahan. Sebelum pengesahan itu ada ratifikasi dulu atau tahap untuk mereka benar-benar setuju atau enggak. Terus nomor 13, lanjut nomor 13. Berdasarkan pilihan di atas, penggolongan perjanjian internasional menurut subjek yang terikat yaitu yang pertama ini ada perjanjian yang membentuk hukum, perjanjian yang bersifat khusus, perjanjian politik, perjanjian regional, perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral. Ini yang mana saja ini? Waduh ini Mbak, sini benar ini langsung bingung ini. Perjanjian internasional ya, perjanjian internasional menurut menurut sub ceknya. Ini Mbak Santi jawab A ini. Minum hangat-hangat dulu. Ah, ini Bayu ini mau membuat minum hangat-hangat buat semuanya ini. Ayo ini Bayu belum jawab ini. Ini Mbak Ayu jawabannya apa ini nomor 13 ini? Wow, 13A. Ada yang jawab A. Yang jawab A sudah dua orang berarti ini. Ini Mbak Ayu nggak ikut-ikutan ini kan? Terus Mbak Ciwinar nih deh. Ini kenapa jawabannya pada itu ini? Soalnya beda sendiri, panjang-panjang yang lainnya pendek. Waduh, ini benar-benar soal PPKN ini. Jawabannya panjang berarti yang benar. Oke, kita kita itu apa namanya? Coba 3 sampai 6 sejenis. Oh, 3 sampai 6 sejenis. Oke, jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah perjanjian internasional gitu ya. Perjanjian yang lebih digarisbawahi lagi adalah internasionalnya ini. Internasionalnya. Jadi perjanjian internasional itu kalau misalkan kita tahu perjanjian internasional itu apa aja, pasti sudah bisa menjawab ini nih. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan lebih dari satu negara gitu ya. Nah ini ada kata subjeknya, subjeknya berarti kan pelakunya ya, subjeknya adalah pelakunya. Jadi kalau perjanjian internasional berdasarkan pelakunya ini keterikatan pelakunya, nah ini yang mana gitu ya.
di sini coba yang perjanjian internasional itu yang mana sih? Sebenarnya dari kata-kata internasionalnya sudah kelihatan ini. Kalau satu negara bukan perjanjian. Oh, bisa juga kalau satu negara bukan perjanjian. Namanya mungkin apa itu ya? Misal, tapi bisa juga perjanjian ketika kalau misalkan oh, bukan perjanjian ya, kayak misalkan kabupaten apa dengan kabupaten apa melakukan kerjasama bagian apa itu juga mungkin bukan perjanjian namanya, tapi hanya semacam mungkin kerjasama itu ya, atau MOU, nota kesepahaman atau sebagainya. Nah ini kalau misalkan ini kalau apa namanya yang bisa kita lihat dari jenisnya ini perjanjian regional. Regional itu adalah dalam cuma hanya dalam satu daerah itu ya. Jadi perjanjian regional itu bukan berarti yang ada empatnya itu pasti salah. Ini sama ini itu pasti salah ya. Nah, terus apa namanya perjanjian politik? Politik ini bisa 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 juga internasional. Terus bersifat khusus ini bisa juga internasional. Terus pembentuk hukum juga bisa juga internasional. Tapi di sini yang lebih tentang apa internasional adalah bilateral dan multilateral yang ini. Kalau misalkan bilateral itu adalah perjanjian antar dua negara, kalau multilateral itu adalah perjanjian dari banyak negara gitu ya. Oh iya kan, sudah ingat. Jadi bilateral itu ini kayaknya di sejarah ini dipelajari nih. Bilateral adalah perjanjian dua negara, kalau multilateral adalah perjanjian banyak negara. Contohnya kayak di ASEAN itu kan. Nah, itu ASEAN itu multilateral. Kalau bilateral misalkan Indonesia cuman sama dengan Malaysia gitu ya. Nggak tahu ini kayaknya punya saya aman-aman saja tuh jaringannya. Tapi memang kadang-kadang tiba-tiba putus 1 detik atau 2 detik gitu. Tapi kayaknya nggak putus-putus kalau ini dari tadi aman-aman saja ini. Berarti jawabannya itu harusnya E ya. Jawabannya E. Ya ini benar Mbak. Recently, Mbak siapa ini? Tadi kayaknya nah, Mbak Santi, kalau lebih dari dua negara dalam multilateral. Oke, kita lanjut, kita lanjut, kita lanjut. Nomor 14. Ini kalau apa namanya speakernya ada yang saya nyalakan untuk baca soal gimana ini? Setuju nggak ini? Apa namanya mic-nya? Oke, ini siapa dulu ini yang bisa? Oh, ini yang oke dulu ini Mbak Resalia dulu ini. Coba saya nyalakan punyanya Mbak Resalia. Udah dijawab. Udah dijawab. Ini biar saya nyalakan mic-nya semuanya ini. Nggak dengar suara Mbak Santi.
Atau ini lagi loading, ini lagi loading apa namanya mic-nya ini. Oke, saya bacakan dulu. Nanti Mbak, wah ini Mbak Ayu ini yang sudah, Mbak Ayu ini yang sudah hidup mic-nya ini. Kita lanjutkan dulu nih ya. Halo halo, ini siapa ini yang ngomong ini? Ada sebagian yang nyala nih, dua, hanya dua ini. Oke, langsung ini yang bisa itu yang baca tadi. Ini tadi Mbak Rizalia gagal ini, saya hidupkan ini. Oke, saya bacakan dulu ini, saya bacakan dulu ini. Nah, sistem pemerintahan di mana menteri-menteri bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen disebut ini nih, harusnya apa namanya kita tahu ini. Kita belajar tentang ini. A. Parlementer, B. Presidensial, C. Republik, D. Monarki, atau E. Demokrasi. Nah, ini tadi kayaknya ada yang sudah jawab ini. A. Ada yang lain, ada yang lain, jawaban yang lain. Iya ini Mbak Rizalia ini kayaknya nggak bisa menghidupkan mic-nya ini. Tadi sudah ada yang jawab A. Ada jawaban lain selain A. Oh, ini juga A. Oke, jadi langsung aja kita jawab. Jadi ini jawabannya memang A. Jadi apa namanya? Kalau parlementer itu presiden bertanggung apa namanya menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR atau parlemen. Terus kalau presidensial itu menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden gitu ya. Kalau rumah tangga Pak, waduh kok ini sudah malah mulai masuk ke rumah tangga ini, gimana ini Mbak Riri? Kayaknya Mbak Riri yang sudah kepengen. Waduh, ini ternyata memang keluar ini kata-katanya. Oke, nomor 15. Nanti nomor 16 yang baca ini, yang tadi bisa dihidupkan ini cuma Mbak Sri Winarni sama Mbak Ayu ini. Yang tadi saya hidupkan semua, yang bisa hidup cuma mereka berdua ini. Kita lanjutkan dulu nomor 15. Bentuk pemerintahan negara Inggris adalah monarki parlementer. Hal ini berarti kepala pemerintahan dipimpin oleh Ratu Inggris, sedangkan kepala negara adalah Perdana Menteri. B. Kepala pemerintah sekaligus kepala negara dipimpin oleh Ratu Inggris. C. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang D. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri sedangkan Ratu Inggris sebagai kepala negara. Terus yang E. Menteri membantu Ratu Inggris dalam menjalankan pemerintahan. Ini jawabannya yang mana ini? Wah, ini hilang semua ini. Yang apa namanya tadi katanya sudah kebelet ini Mbak, Mbak Riri ini, Mbak Riri, Mbak Rianti ya.
Ini Mbak Redi nih, coba dijawab dulu nih yang nomor 15 ini. Nomor 15 apa Mbak Riri? Waduh, ini soalnya belum dibaca ternyata. Monarki parlementer. Bisa di zoom sedikit lagi nggak ini? Coba. Kelihatan nggak ini? Kepala pemerintahan dipegang Perdana Menteri. Ya itu benar itu. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Terus apa lagi nih? Jawabannya D. Oh iya, ini udah ada kompak D. Ini silahkan Mbak Toxbull ini. Oh ini sudah sampai 16 ini. Nomor 15 bener ya, nomor 15 D. Kalau nggak ada yang ditanyakan saya langsung lanjut ini. Nomor 16. Di dalam sistem pemerintah presidensial seperti di Indonesia, kedudukan presiden adalah sebagai titik-titik. Jawabannya yang benar di chat ini nanti setelah pertemuan kita, jawaban ini semuanya walaupun nggak selesai saya share ini. Nanti minggu depan kita ganti soal lagi. Jadi ini tadi yang nomor 16 jawabannya apa ini? Kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Siapa yang kagak dengar suara? Wah. Terus penanggung jawab berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang C, panglima tertinggi dari angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat. Yang D, dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya. Yang E, pelaksana pemerintah tertinggi dari semua bidang kehidupan. Di sini presidensial ya, presidensial. Kedudukan presiden. Ada yang mau nyoba jawab? 16A, kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Wah ini asem ternyata. Ada yang lagi yang mau mencoba menjawab? Ini jawabannya wah ini A semua. Oke lah, saya ikut aja lah, ikut aja. Jawabannya adalah A itu ya, kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Kalau nggak ada yang ditanyakan ini lanjut lagi nih. Ini tadi yang speakernya bisa bisa apa namanya bersuara ini, yang tolong membaca soalnya ini. Siapa tadi tadi? Oh tadi itu Mbak yang bisa itu Mbak Sri Wirani sama Mbak Ayu ini, nanti gantian coba.
ini Mbak Ayu, apa namanya, Mbak Ayu yang speakernya, apa namanya, micnya nyala ini. Bisa baca soalnya nggak ini? Nomor 17. Oh, dicopot. Atau Mbak Sri Wirnani ini. Oke, Mbak. Mbak Sri Winarni bisa bersuara. Nah, oke. Udah ngomong, udah saya denger ini. Ada yang lainnya? Tadi jawabannya A ya? Yang lainnya setuju nggak ini? Wah, ini 17 ada yang C ini. Gimana, kenapa kok jawabannya A? Kenapa Mbak Mbak Sri? Itu apa namanya, setelah amandemen atau sebelum amandemen itu? Setelah atau sebelum? Bingung ini. Ya, MPR. MPR sebelum di amandemen itu adalah sebagai lembaga tertinggi ya, gitu ya. Sebelum di amandemen MPR itu adalah lembaga tertinggi. Nah, setelah di amandemen itu semuanya itu jadi sejajar. Nah, ini di sini setelah UUD 1945 di amandemen oleh MPR, maka presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh yang memberhentikan siapa ini? Setelah amandemen. Bingung ya, bingung ya. Kalau sebelum amandemen itu MPR. Di sini sebenarnya apa namanya? Ini kayaknya soalnya yang salah ini. Seharusnya di sini ini sebelum itu ya. Sebelum sebelum undang-undang di amandemen. Kalau sebelum undang-undang di amandemen jawabannya adalah A, MPR. Ini sebelum. 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 Ini ternyata susah banget nulis ini. Sebelum. Nah, kalau setelah di amandemen itu yang apa namanya memberhentikan dan mengangkat presiden adalah yang melantik presiden itu adalah MPR. Yang memberhentikannya itu adalah itu tetap juga MPR, tetapi atas apa namanya, bisa dibilang atas rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Pak Harto juga karena demo, kalau di demo rakyat B bisa. Wow, bukan. Jadi apa namanya, demo itu hanya sebagai pemicu itu ya, sebagai pemicu. Jadi yang menurunkan itu tetap dari MPR, itu sidang istimewanya MPR yang meneruskan secara resminya itu ya. Kalau Mahkamah Konstitusi ini adalah yang mengadili presiden. Kalau misalkan presiden itu berbuat salah atau apa ya, yang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan kalau presiden itu bersalah, nah itu nanti MPR yang memberhentikan. MK. MK kalau yang mengadili gitu ya. Tapi kalau yang memecat dan melantik, bukan memecat apa ya, memberhentikan dan melantik itu adalah MPR. Tetapi nggak bisa secara langsung, itu ada tahapan-tahapannya itu ya. Kalau yang sebelum di amandemen itu MPR itu bisa memberhentikan dan apa namanya
memberhentikan dan mengangkat. Nah, sekarang kalau Star hanya melantik gitu ya. Jawabannya adalah ini kalau misalkan sebelum jawabannya A ya, kita jawabannya A aja. Kayaknya ini salah soalnya ini. Mbak Sri? Mbak Sri masih ada? Oke. Masih ada. Ini nomor 18 dibaca lagi Mbak soalnya, Mbak. A-nya di A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? A menyetujui undang-undang, terus B menetapkan APBN, C mengangkat anggota DPR, D menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menetapkan undang-undang ya, atau memberi gerasi. Oh, ini Mbak Ayu sudah dipasang juga, nanti gantian ini sama Mbak Mbak Sri ini. Ini setuju nggak ini menetapkan APBN? Hak-hak prerogatif ya. Tidak setuju ini katanya Mbak Santi tidak setuju ini. Terus Mbak Ayu memberi gerasi. Ini hak prerogatif. Hak prerogatif itu adalah hak yang hanya dimiliki oleh presiden gitu ya. Kalau APBN ini presiden itu mengajukan kepada DPR, nanti disetujui bersama-sama. Kalau DPR setuju berarti APBN diterima. Nah, ini yang benar memang adalah memberikan gerasi gitu ya. Jadi benar ini, siapa yang tadi benar ini? Nomor 17 ini. Oh, Mbak Ayu ya. Pak Santi juga. Jadi ada di situ ada gerasi, terus ada abolisi, terus apa namanya? Ada empat itu saya lupa itu. Gerasi, abolisi, terus apa namanya? Aduh, saya lupa. Barangkali Mbak Ayu, Mbak Mbak Sri ini ingat gerasi, abolisi. Kalau gerasi kan apa namanya? Kalau ada hukuman mati, presiden misalkan meminta gerasi kepada presiden atau permohonan ampunan kepada presiden, hukuman matinya bisa dibatalkan itu ya. Terus abolisi, apa saya lupa ini abolisi ini apa. Terus yang pemulihan nama baik, ini yang terakhir pemulihan nama baik saya juga lupa ini nama istilahnya itu apa. Ada empat itu hak prerogatifnya presiden, nanti bisa dibaca lagi ini. Kalau gurunya aja lupa berarti ya siswanya berarti harusnya lebih ingat ya. Oke, selanjutnya nomor 19 ini Mbak Ayu coba dibaca soalnya. Ya, dengar-dengar. Apa itu jawabannya itu? Ada yang mau menyanggah atau enggak setuju? Oh, ini kayaknya suara saya di speaker apa ya? Saya matikan dulu ini, Mbak Ayu ini. Ini tadi Mbak Ayu jawab C nomor 19. Ada yang mencoba menjawab lain? Oh, ini E. Menetapkan undang-undang.
ada yang mau menjawab-menjawab lagi nih, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Menetapkan undang-undang ya, menetapkan undang-undang. Lagi mikir H, rada A, rada C. Waduh, ini semuanya tak coret. Lembaga negara, di sini lembaga negara ya, lembaga negara yang bertugas menangnya, tapi semuanya ini lembaga negara ini ternyata. C kalau nggak salah, C, C, C. Nomor 19 menetapkan undang-undang ya. Ini di sini yang perlu digarisbawahi adalah undang-undang, bukan undang-undang dasarnya. C kalau menurut undang-undang belum. No, ini sebentar ini Bayu. Ini yang apa namanya dibahas adalah undang-undang ini. Jadi di Indonesia kan ada macam-macam undang-undang ya. Ada undang-undang dasar yang itu sebagai landasan dari semuanya. Terus ada undang-undang, terus ada perpu, terus ada kepres. Nah itu macam-macam sekali itu. Jadi kalau undang-undang di sini jawabannya adalah, wah ini nggak ada, kayaknya dari tadi nggak ada yang benar ini. Harusnya yang benar adalah Presiden dan DPR. Undang-undang loh ya, undang-undang. Undang-undang itu presiden mengajukan kepada DPR terus dibahas bersama-sama. Undang-undang ini bukan undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar itu adalah MPR. Undang-undang dasar adalah MPR. Jadi kalau undang-undang itu presiden itu mengajukan RUU atau rancangan undang-undang. Nanti presiden dan DPR itu akan berdiskusi nanti kalau misalkan setuju keluarlah namanya undang-undang. Yang boleh mengajukan RUU rancangan undang-undang adalah presiden, DPR dan DPD gitu ya. Tapi yang membahasnya adalah presiden dan DPR. Ini ada yang perlu ditanyakan ini. Kalau MPR itu yang menetapkan, Pak. Ya, yang menetapkan adalah presiden dan DPR bersama-sama itu. Lembaga di sini lembaga negara itu presiden termasuk salah satu lembaga negara juga. Jadi ada tiga lembaga besar, lembaga kayak supra politiknya itu ada presiden, ada DPR dan juga apa namanya yang eksekutif, legislatif, yudikatif itu ya. Nggak puas Pak jawabannya. Coba nanti dibuka lagi tugas-tugasnya, apa itu tugas-tugasnya presiden, apa tugas-tugasnya MPR, apa tugas-tugasnya DPR. Salah ngotot. Oke, nanti googling boleh nanti di googling lagi. Yang di googling itu adalah apa tugas-tugasnya dari masing-masing lembaga ini gitu ya. Kalau MPR itu undang-undang dasar loh ya, undang-undang dasar. Kalau yang ini yang ditanyakan adalah undang-undang. Kalau undang-undang itu adalah presiden dan MPR. Presiden dan DPR. Oh, sebentar, kayaknya ada tamu ini. Ketuk-ketuk pintu. Yeah, I have four. Really? Yeah. Are you four?
Wah, ini saya datang lagi nih. Tadi ada tamu sebentar. Sing rajin, wah ini kita jarang baca buku semua. Wah, ini benar sekali nih, harus baca buku semuanya nih. Mbak Riri sudah mulai menjawab ini 20 deh. Saya coba baca ini. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintah parlementer pada kurun waktu 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59, yaitu ini pembuat kebijaksanaan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Terus yang B, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik itu jelas. Terus yang C, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Adanya, terus yang D ini, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet. Terus yang E, kesiapan berdemokrasi menjadikan stabilnya kehidupan politik. Mana 20 ini? Wah, ada 20, ada yang D, ada yang C. Ini yang mana ini? Ada yang C, ada yang D. Ada lagi yang mau mencoba menjawab. Ini adalah sistem pemerintahan parlementer ya. Sistem pemerintahan parlementer. D. Terus ini adalah kelemahan itu ya. Aduh. Ini adalah kelemahan. Menurut saya C, tapi ragu C, C. Wah, ini karena banyak yang C. Kayaknya jawabannya memang yang C ini. Di sini pada waktu itu memang benar apa namanya, kabinet itu seneng bukan seneng ya, kabinet itu sering berganti-ganti. Kabinet itu belum, kayaknya ada semacam 7 kali pergantian gitu ya, 7 kali pergantian kabinet. Jadi menteri-menteri belum selesai mengerjakan apa namanya program kerjanya sudah diganti, belum selesai sudah diganti, belum selesai sudah diganti. Nah, ini yang benar memang adalah karena dulu itu waktu itu parlemennya atau DPR-nya nggak percaya itu ya. Ketika parlemennya atau DPR-nya nggak percaya kepada suatu kabinet, dia langsung bubarkan. Nggak setuju, nggak percaya lagi, bubarkan lagi. Nah, di situ memang apa namanya, yang banyak sekali terganti pergantian kabinet, yang benar adalah memang C. Wah, ini kalau paling panjang benar sekali ini, paling panjang. Terus nomor 21. Bentuk pemerintahan negara kita menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 adalah A. Ada yang tahu bunyi pasalnya itu gimana? Ada yang apa namanya, ingat? Pasal 1 ayat 1, ada yang inget nggak ini? Negara Indonesia berbentuk republik dipimpin oleh presiden. Oh, yakin itu?
ada B. Ada yang A. Ingat-ingat undang-undang. Dulu dulu waktu pelajaran PKN saya harus punya itu, harus punya undang-undang dasar ini. Nomor berapa sih, Pak? Nomor 21. Ini ada yang masih ingat pasal 1 ayat 1 tadi, ada yang nah ini ada tadi Mbak Mbak Sri itu bilangnya negara Indonesia berbentuk republik dipimpin oleh presiden. Terus Mbak Lala Wiwi, Mbak Lala Wiwi ini namanya Mbak Wiwi Rahayu ya. Ini negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Soalnya yang salah, bentuk pemerintahan negara kita menurut pasal 1 ayat 1. Wah, soalnya yang salah lagi. Wah, ini jangan-jangan kalau misalkan jawabannya salah, nanti yang alasannya soalnya yang salah gitu ya. Ini ada dua orang yang pasal 1 ini berbeda ini. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di situ bentuk pemerintahannya itu ya. Bentuk pemerintahannya adalah, kalau bentuk negaranya itu adalah kesatuan, apa namanya? Bentuk negara kesatuan. Bentuk negaranya itu republik ya harusnya. Bentuk negaranya itu republik. Nomor berapa? Nomor nomor 21, Mbak Ayu. Kalau bunyinya, bunyinya itu kan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik gitu ya. Bunyinya seperti itu. Bentuk pemerintahannya itu apa gitu. Kalau dari kata-katanya ada berbentuk republik, berarti ya harusnya memang jawabannya adalah A ya. Bu, ini Mbak Hawin memang apa namanya mau berkreasi nih. Zaman sebelum 45. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Perbedaan sistem pemerintah di Indonesia dengan sistem pemerintah negara Singapura adalah, ini Mbak Rianti, Mbak Riri, ini sudah menjawab A. Ada yang lainnya? Indonesia bersistem presidensial, sedangkan Singapura parlementer. Indonesia bersifat bersistem parlementer, sedangkan Singapura bersifat presidensial. Ini yang B, nggak mungkin ya. Indonesia itu bukan parlementer. Nomor 20, A, ada yang lain? 22. Dari tadi A semua, berarti ini harusnya jawabannya adalah A.
nomor 23, istilah globalisasi ini dua tiga aku sama semua pak ya nggak tahu ya. Nanti kalau jawabannya A semua juga bisa ini, atau B semua gitu. Istilah globalisasi menunjuk pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun dari suatu kesatuan yang utuh. Proses globalisasi adalah A. Proses tatanan masyarakat yang mendunia dan seakan-akan tidak mengenal batas-batas wilayah. Ini baru dipelajari nih harusnya nih. Meningkatnya hubungan internasional. Nah, ini nomor 23 sudah dua yang menjawab A. Terus makin diturunkannya batas antar negara, misalkan hambatan tarif ekspor, impor, lalu lintas devisa maupun migrasi. Semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Ada yang mencoba menjawab selain A? Globalisasi ya. Globalisasi itu adalah, ini baru kemarin aja nih kayaknya. Baru kemarin aja ini. Di semester, kalau nggak kelima, keenam ini. Kalau harusnya semester kelima, materi yang kedua. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Ini Mbak, Mbak Riri. Mbak Riri sudah jawab. Pada dengar suara nggak ya sama? Waduh, waduh, ini Mbak Riri rajin sekali nih. Tapi memang jawabannya benar, itu adalah A ya. Jawabannya adalah A. Saya kok B ya, waduh. Proses globalisasi ya, proses globalisasi intinya adalah tidak ada batas-batas gitu ya. Tidak ada batasnya di sini, maksudnya tidak ada batas. Seolah-olah seperti tidak ada batas negara gitu ya. Karena semua negara di dunia ini seolah-olah menyatu gitu ya. Oh, okelah. Proses globalisasi ya. Kalau di globalisasi itu apa namanya, yang perlu diingat itu adalah seperti tidak ada batas. Oh, manut. Oke, manut. Kalau meningkatnya hubungan internasional itu dampaknya ya, dampaknya dari globalisasi gitu. Tapi bukan dari proses, bukan makna dari globalisasi itu sendiri. Nah, ini memang harus kita ketika membaca soal harus jeli gitu ya. Harus benar-benar dipahami ini soal ini maunya apa sih gitu ya. Terus nomor 24. Dengan adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sebaiknya kita A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, yang C. kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, yang D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa kita, yang E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Waduh, ini 24 ada yang beda juga ini. Ada E. Ada B, ada E lagi. Wah, ini Mbak Amin ini langsung menjawab ini. Ini Mbak Santi manut yang lainnya atau gimana nih Mbak Santi? Mbak Santi beda sendiri nih soalnya. Kita baca lagi. Dengan adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sebaiknya kita M-
memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, berhati-hati dalam menerapkan kemajuan teknologi. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. Terus tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa kita, dan menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Kan IPTEK, Pak. Ada lagi yang mau coba menjawab? Nah ini, ya inilah PKN kan. Jawabannya banyak yang mirip-mirip gitu ya. Saya mesti beda kalau salah, nggak ngotot. Oh. Tadi ada yang ngotot ini, Mbak Ayu ini yang ngotot ini, Mbak Ayu. Yang nggak terima kalau salah ini. Jadi jawabannya adalah memilih jawaban benar di antara yang benar. Jawabannya nomor 24 adalah yang benar adalah E ya. Kayaknya Mbak Santi hari ini yang harus apa namanya mengalah ini. Jawabannya adalah E. Di sini sebenarnya sudah jelas ya. Kita menyaring kemajuan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Kalau ini berhati-hati dalam menerapkan kemajuan IPTEK, berhati-hati itu berhati-hati yang seperti apa itu kan. Ketika latihan jawab salah jadi ingat, wah ini Mbak Mbak Santi bagus-bagus lah, Mbak Santi bagus banget, bagus banget. Nanti kalau apa namanya salah, oh ini jadi besok benar gitu ya. Pokoknya 22 sudah ada jawabannya ini. 25. Globalisasi memiliki pengaruh positif terhadap aspek politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ini di sini aspek politik ya. Aspek politik. Munculnya gerakan separatisme, tumbuhnya kesadaran demokrasi, muncul keberanian menentang pemerintah, merebaknya ideologi politik, sering terjadi demonstrasi. Jawabannya adalah B, 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 B. Ini Mbak Santi jawab apa ini Mbak Santi? Ada jawaban lain selain B? Mbak Awin D. Positif. Nah ya benar sekali. Ini adalah yang ditanyakan adalah positif. Wah ini Mbak Santi sudah keluar. Negatif Mbak Awin. Ilmu pengawuran. Ya ini Mbak Wen, setelah ini apa namanya coba dibaca lagi soal-soalnya, dibaca lagi apa namanya dua atau tiga kali gitu. Di sini adalah pengaruh positif itu ya. Kalau merupakan ideologi politik ini bisa juga positif bisa juga negatif, tergantung bagaimana kita apa namanya melihatnya itu ya. Ini yang benar adalah memang yang benar jawabannya adalah B ya. Tumbuhnya kesadaran berdemokrasi ini, politik ini sesuai dengan demokrasi ini. Duh, ini kayaknya waktunya mepet sekali nih. Nanti kita sampai nomor 30 ya. Sampai nomor 30 nanti kuncinya saya serahkan ini hari ini. Nomor 26.
proses globalisasi kehidupan umat manusia yang positif sebagai kebutuhan, sehingga secara sengaja dilakukan melalui titik-titik kampanye anti terorisme, kesepakatan pasar bebas, kemajuan iptek, perdagangan narkoba, dan pesta olahraga dunia. Nomor 25. Nomor 26 ya. Wah, ini 26 jawabannya bervariasi nih. Wah, ini Mbak Riri sudah ngantuk ini. 26 ada C, ada A, ada B. Secara sengaja itu ya, secara sengaja. C, C. Yang di sini adalah menjadi kebutuhan, dan di globalisasi ini dilakukan secara sengaja. Nah, di sini sebenarnya jawabannya nomor 26 adalah B ya, 26 adalah B. Oh, manut lah. Oh, ini Mbak Santi yang paling manut ini. Jadi di sini memang kesepakatan pasar bebas itu memang apa namanya, di situ kan untuk apa namanya, memang dilakukan secara sengaja supaya di situ seperti tidak ada batas-batasnya gitu ya. Mbak Ling bener. Oke, lanjut nomor 27. Sikap bijaksana yang harus kita ambil terhadap pengaruh globalisasi adalah A. Menyeleksi, B. Menyesuaikan, C. Menolak, D. Menutup diri, atau E. Kompromi. Wah, ini 27 juga A B. Iya, ini ada yang beda ini. Ini yang benar itu Mbak Ana atau Mbak Ling ini. Nomor 27 di sini adalah sikap bijaksana ya, bijaksana terhadap pengaruh globalisasi. Yang benar adalah A ya. Siapa tahu benar sendiri lagi kayak yang tadi ya. Oh, nggak jadi benar sendiri lagi nih Mbak Ling-Ling ini. Oh, ngarep. Nomor 28, kita lanjut. Berikut ini udah kelas kelas 3 semua ini harusnya. Barusan kemarin-kemarin semua ini. Berikut ini merupakan pengertian pers menurut UU nomor 40 1999 tentang pers, yaitu alat untuk menjepit atau memadatkan, alat cetak, terus penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan dan sebagainya, lembaga sosial, wahana komunikasi massa, terus orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Ini yang mana ini?
28 D D D D. Oh, ini kalau sudah D D D semua ya setuju lah. Jadi kalau pes di sini kalau ada tulisannya jurnalistik kayak gitu ya biasanya bener ini. Paling panjang, wah ini Mbak Santi lagi nih ternyata. Mbak Santi lagi nih. Ya jawabannya sukanya panjang-panjang ini. Nomor 29. Masyarakat berlangganan atau memiliki surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai kejadian aktual. Hal ini merupakan salah satu fungsi pers, yaitu fungsi kontrol sosial, pendidikan, informasi, hiburan, membangun masyarakat madani. Wah, ini nomor 9 sudah C, 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 C semua ya. Saya juga ikut juga C juga. Ini kalau nggak ada ditanya, nggak ada yang ditanyakan langsung aja lanjut terus ya. Oh, ini terakhir ini. Waktunya sudah habis soalnya. Nanti kuncinya saya upload juga. Kalau soalnya sudah saya upload minggu kemarin ya. Terus selain ini tuh apa soalnya berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan peranan pers, yaitu alat propaganda, alat menyebarkan informasi, sumber penghasilan, pewarta, penyampai berita dan informasi, terus wahana komunikasi publik. Ini E. Alat propaganda ya, kok yang ada nomor satunya itu jelas salah. Menyebarkan informasi penting, penghasilan, hiburan, atau komunikasi. Nomor 3 salah. Sumber penghasilan wartawan. Berarti jawabannya yang mana ini? Wah, ini ada yang jawab D ini. E. Karena banyaknya yang E, jadi yang benar adalah E ya. Faktanya benar. Wartawan dapat duit setelah meliput. Jadi itu bukan fungsi utamanya itu ya. Wah, Mbak Riri ini D nih. Yang benar adalah E, Mbak Riri. Jadi lebih benar yang E ya. Informasi penting, penyampai berita. Oh, Mbak Riri, oh iya, ini Mbak Riri nomor 31 ya. Mungkin waktu ngarep ngantuk. Oke, ini nomor 31 sampai 50. Nanti jawabannya saya upload di Facebook. Dan untuk minggu depan saya upload juga. Nanti sekalian saya upload jawaban minggu ini dan juga soal untuk minggu depan itu ya. Kalau bisa dikerjakan dulu kalau bisa. Jadinya nanti cepat kayak gitu ya. Nanti saya baca soalnya. Kalau enggak ada jawabannya, enggak ada yang salah, itu langsung saya lanjutkan gitu ya. Atau enggak ada yang tanya ya, saya langsung lanjut terus gitu. Ini juga kalau saya nanti akan upload ini ya, apa namanya, kuncinya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan aja gitu ya, nggak masalah. Terus ini teman kalian ada satu orang yang belum mengerjakan ini, yang belum mengerjakan apa namanya remedi, jadinya nilainya belum jadi ini. Mbak siapa namanya, Mbak Natalia apa ya, Mbak Natalia sekarang nggak hadir juga ini akhirnya.
dia masih sibuk. Oh, masih sibuk ya. Ya ini apa namanya? Tinggal satu yang belum mengerjakan ini, Mbak Natalia ini. Wah, ini ada yang sibuk ternyata. Oke, kalau yang apa mau undur diri dulu nggak apa-apa. Jadi kita pertemuan kita sudah selesai hari ini. Tapi sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Tadi walaupun di awalnya nggak berdoa, sekarang kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini nanti sekali lagi nanti ini akan saya upload, dan yang saya upload adalah kunci jawaban untuk soal ini dan juga apa namanya soal untuk minggu depan gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.